Ini adalah halaman pertama dari formulir pendaftaran online. Selanjutnya, kita klik berikutnya. Pada kelompok ini, diminta untuk mengisi biodata pribadi Anda. Yang pertama adalah nama. Kita ketikkan nama Iwan misalkan. Terus di sini ada tanda bintang merah, berarti ini pertanyaan yang wajib dijawab. Terus NISN-nya kita masukkan misalkan begini. Tanggal misalkan begini. Oke, jenis kelaminnya misalkan laki-laki, agamanya Islam. Nah, ini baru bisa dapat menuju ke halaman berikutnya. Nah, berikutnya. Pada halaman berikutnya ini adalah kelompok biodata keluarga. Nah, ini banyak sekali pertanyaan. Selanjutnya tinggal klik tombol kirim. Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan YouTube channel. Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas video tutorial tidak seperti biasanya. Saya biasanya membahas video tutorial Corel dan Photoshop. Kali ini saya akan membahas tutorial bagaimana cara membuat formulir pendaftaran online dengan cepat dan mudah tanpa bahasa pemrograman. Siapapun dapat membuat formulir ini setelah melihat video tutorial ini. Syaratnya Anda hanya mempunyai akun Google. Selama ini tidak terpikirkan kan bagaimana cara membuat formulir pendaftaran yang sudah biasa kita lakukan, mendaftar melalui media online. Dan untuk penjelasan secara teori sudah saya sampaikan di tutorialridwan.com. Nah, ini penjelasan secara teorinya teman-teman, sudah sangat detail saya jelaskan di sini langkah demi langkahnya. Seperti ini. Yang pertama, Anda harus mempunyai dulu akun Google. Kalau misalkan Anda tidak mempunyai akun Google, sebaiknya Anda membuat dulu akun Google. Dan untuk link membuatnya silakan teman-teman klik di sini. Teman-teman akan diarahkan untuk membuat akun Google seperti ini. Ini penjelasan cara teorinya teman-teman. Sebenarnya yang perlu diperhatikan itu saat memilih ini metodenya. Misalkan membuat pertanyaan nama lengkap, metodenya adalah dengan jawaban singkat, terus wajib diisi, diaktifkan. Jadi seperti itu, sudah saya jelaskan di sini secara detail. Begitu juga ini untuk kelompok biodata pribadi, dan ini untuk kelompok biodata keluarga. Dan di sini juga saya jelaskan bagaimana cara melihat respon atau tanggapan sudah berapa orang yang mendaftar melalui pendaftaran online. Dan juga saya jelaskan di sini bagaimana cara menyimpan datanya biar dapat diolah dengan menggunakan aplikasi Excel. Jadi begitu teman-teman. Ini penjelasan cara teorinya sangat jelas sekali. Kenapa kali ini saya membuat tutorial bagaimana cara membuat formulir online? Jika ada permintaan dari konsumen untuk membuat formulir online, teman-teman bisa membuatnya dengan mengetahui caranya pada video tutorial kali ini. Kita ambil rezeki dari mana saja, dari keahlian yang kita punya. Baik teman-teman, kita praktekkan bagaimana cara membuat formulir online. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Kita mulai prakteknya bagaimana cara membuat formulir online-nya. Buka akun Google Anda, teman-teman. Selanjutnya, pada kelompok menu di sini, di sudut kanan atas, klik. Terus teman-teman pilih adalah Google Drive. Pilih Google Drive. Akan tampil Google Drive teman-teman semua. Di sini menyimpan data-data. Selanjutnya teman-teman klik tanda plus ini. Klik plus. Atau ada tulisannya baru di sini. Ini versi Indonesia ya teman-teman ya. Diklik saja. Terus selanjutnya pilih lainnya. Terus teman-teman klik di sini,
Google formulir atau Google Form, klik di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat formulirnya pada halaman ini. Ketikkan judul. Judulnya saya samakan. Formulir PPDB SMK Negeri 18 Samarinda tahun ajaran 2020-2021. Nah, berikutnya kita akan membuat header. Buat header di sini, teman-teman. Disesuaikan tema di sini. Terus klik ini, pilih gambar. Ini gambar yang sudah disiapkan dari Google. Silakan teman-teman pilih tergantung temanya. Di sini ada temanya kantor dan sekolah. Karena saya membuat formulir pendaftaran sekolah, saya ambil tema dari sini saja. Saya pilih gambar ini, gambar buku seperti ini. Terus diklik sisipkan. Maka akan terbuat headernya di atas ini. Nah, ini headernya. Selanjutnya klik lagi di sini. Kita akan menyisipkan di formulir ini brosur, brosur yang telah kita buat. Kliknya di sini, teman-teman. Tambahkan gambar. Saya cari gambarnya. Ini gambarnya. Terus saya klik open. Oke. Seperti ini. Jadi nanti di formulir pendaftarannya ada brosur ini. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan vektor brosur ini atau PLCDR brosur ini, silahkan teman-teman lihat di video tutorial saya sebelumnya. Saya bagikan bagaimana cara membuat brosur ini. Berikutnya tentukan tema warna di sini. Saya pilih warna ini temanya. Terus saya pilih backgroundnya adalah putih. Dengan gaya fontnya saya pilih yang standar dasar saja. Nah, selanjutnya kita akan klik ini. Ini adalah tambahkan bagian. Jadi nanti halaman berikutnya maksudnya. Jadi dalam pengisian formulir online-nya tidak terus panjang ke bawah, kita akan bagi di sini. Kita akan bagi. Kita klik saja, klik. Nah, terus di sini di halaman berikutnya saya masukkan judulnya adalah biodata pribadi Anda. Nah, baru berikutnya kita berikan pertanyaan-pertanyaan untuk pengisian formulir pendaftarannya. Klik di sini. Di sini. Kita masukkan yang pertanyaan yang pertama adalah nama lengkap. Di sini pilihnya adalah jawaban singkat dengan model jawaban singkat. Di sini adalah kita aktifkan wajib diisi. Kita aktifkan. Tidak dapat lanjut ke pertanyaan berikutnya jika pertanyaan pertama tidak diisi. Nah, jadi ini wajib diisi. Begitu teman-teman. Selanjutnya kita akan menambahkan pertanyaan berikutnya. Di sini kliknya tambahkan pertanyaan. Kita masukkan pertanyaan berikutnya. NISN. Di sini adalah tetap jawaban singkat. Pilihannya wajib diisi juga. Nanti di sini ada tanda bintang seperti ini warna merah. Berikutnya kita tambahkan lagi pertanyaan berikutnya. Tempat lahir, jawaban singkat juga, wajib diisi juga. Berikutnya pertanyaan selanjutnya, tanggal lahir. Di sini pilihannya itu adalah tanggal, teman-teman. Pilihan tanggal wajib diisi juga. Pertanyaan berikutnya kita klik di sini, tambahkan pertanyaan. Jenis kelamin. Nah, di sini pilihannya adalah pilihan ganda di sini.
baru kita masukkan opsinya, jenis kelaminnya, laki-laki. Yang berikutnya adalah perempuan. Sudah seperti ini. Ini juga wajib diisi. Terus kita tambahkan pertanyaan berikutnya di sini, tambahkan. Berikutnya adalah agama. Kita masukkan opsinya. Yang pertama adalah Islam. Berikutnya adalah Kristen. Tambahkan lagi di bawahnya. Berikutnya adalah Katolik. Berikutnya Hindu, dan terakhir adalah Buddha. Pilihan ganda wajib diisi. Nah, untuk kelompok pertama ini, kelompok biodata pribadi sudah selesai. Kita akan tambahkan bagian di sini untuk halaman berikutnya. Tambahkan. Nah, di sini kita beri judul biodata keluarga. Selanjutnya, tambahkan pertanyaan. Yang pertama itu status dalam keluarga anak ke. Status dalam keluarga anak ke, gitu ya. Di sini pilihannya adalah jawaban singkat. Nanti mereka bisa mengisi 1, 2, 3 gitu ya. Di sini wajib diisi. Tambahkan pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, nama ayah. Jawaban singkat juga wajib diisi. Pertanyaan berikutnya, telepon atau WA ayah. Jawaban singkat juga wajib diisi juga. Tambahkan pertanyaan berikutnya, nama ibu kandung. Jawaban singkat juga wajib diisi juga. Pertanyaan berikutnya, telepon ibu. Jawaban singkat. Kenapa tidak kita aktifkan? Wajib diisinya. Mungkin saja ada ibunya yang tidak mempunyai nomor telepon. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, nomor WA yang dapat kami hubungi. Ini wajib diisi. Jawaban singkat wajib diisi, diaktifkan. Berikutnya lagi, pertanyaan berikutnya adalah pekerjaan orang tua. Ini wajib diisi, kita aktifkan. Wajib diisinya, terus pilihannya jawaban singkat juga. Terus kita tambahkan pertanyaan berikutnya, penghasilan orang tua. Di sini pilihannya adalah pilihan ganda. Kita masukkan opsinya, mereka tinggal memilih kurang dari 1 juta. Opsi berikutnya 1 juta sampai 2 juta. Opsi berikutnya 2 juta sampai 5 juta. Opsi berikutnya 5 juta sampai 10 juta. Opsi berikutnya
lebih dari 10 juta. Wajib diisi, kita aktifkan. Pertanyaan berikutnya, memiliki kartu KIP KIP, koma KIS atau pernah mendapatkan beasiswa. Ini pertanyaannya, modenya adalah pilihan ganda. Opsinya adalah yang pertama itu adalah ya, yang berikutnya adalah tidak. Sama, wajib diisi. Pertanyaan berikutnya, prestasi yang pernah diraih dalam kurung ranking kelas bidang olahraga bidang seni OSN atau lainnya. Ini kita pilih modenya adalah paragraf. Kenapa saya pilih paragraf di sini? Pendaftar bisa menjelaskan prestasi yang mereka raih dengan kalimat yang panjang di sini nanti. Untuk pilihan di sini tidak saya aktifkan. Jadi di sini bisa diisi, bisa tidak di sini. Terus tambahkan pertanyaan lagi. Asal sekolah. Sini pilihan adalah jawaban singkat, metodenya. Terus di sini wajib diisi. Pertanyaan berikutnya lagi. Pilih jurusan. Di sini pilihannya adalah drop down. Mereka tinggal memilih jurusan yang telah ada. Pertama itu usaha perjalanan wisata. Ini dilihat dari jurusan yang ada di sekolah masing-masing. UPW. Berikutnya multimedia dalam kurung adalah MM. Berikutnya lagi teknik alat berat dalam kurung TAB. Berikutnya lagi teknik sepeda motor dalam kurung TSM. Yang terakhir administrasi perkantoran dalam kurung AP. Di sini wajib diisi, kita aktifkan. Nah, sudah selesai kita buat pertanyaan-pertanyaan untuk formulir pendaftaran online ini. Selanjutnya, selanjutnya kita klik tombol kirim. Kirim. Di sini kita pilih tautan. Saat kita mengklik tombol kirim, maka formulir ini sudah tersimpan di Google Drive Anda. Kita pilih tautan, terus kita centang perpendek URL. Jadi yang kita share adalah URL ini. Baru kita klik salin gitu ya. Salin. Ini saya close. Kita buka di sini. Kita buka. Kita paste salinan tadi. Ini bisa di-share di media sosial, teman-teman. Atau ditaruh di website sekolah masing-masing. Kita buka. Nah, inilah formulir pendaftaran, teman-teman. Sudah bisa dikerjakan atau diisi. Nah, berikutnya
Nah, tinggal ngisi ini teman-teman. Nama lengkap maksudnya. Ini jawaban lengkap kita isi, misalkan namanya Iwan. Di sini kalau nggak kita isi langsung ke sini ada pertanyaan begini. Pertanyaan ini wajib diisi. Nah, gitu ya. Kita isi 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya. Tempat lahir misalkan Samarinda. Berikutnya misalkan ini 4, sini juga 4 gitu ya. Terus jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Next, berikutnya anak pertama misalkan nama ayah Nurdin, misalkan nomor telepon ayah 0813 ini misalkan. Nama ibu kandung misalkan Imah misalkan gitu. Telepon ibu, kalau nggak ada dilewatin nggak apa-apa, karena tadi sini settingannya tidak kita aktifkan tombol wajib diisinya, jadi nggak apa-apa. Langsung begini, yang dapat dihubungin 08 13. Nah gitu misalkan. Sejenis orang tua misalkan buruh misalkan gitu ya. Penghasilan orang tua ini misalkan. Terus apakah pernah mendapatkan beasiswa? Tidak misalkan. Terus ini pernah ranking? Misalkan nggak ada dilewatin nggak apa-apa. Asal sekolah misalkan SMP 13 Samarinda misalkan. Nah ini pilihan tadi yang drop down teman-teman, tinggal dibuka begini. Nah misalkan pilihnya adalah alat berat gitu. Selanjutnya tinggal pendaftar mengklik tombol kirim. Setelah pendaftar mengklik tombol kirim, maka secara otomatis akan tersimpan di Google Drive Anda. Klik kirim gitu ya. Kita cek di Google Drive kita. Ini saya ketikkan di sini formulir gitu ya. Nah ini formulir yang telah kita buat. Kalau misalkan belum ada judulnya, kita akan buat judulnya. Masih tanpa judul gini teman-temannya. Judulnya bisa kita copy dari sini saja biar sama. Ini saya ambil, klik kanan, saya salin, saya taruh di sini. Yang ini saya klik kanan, terus saya pilih ganti nama, saya paste di sini, terus saya oke. Nah kita akan buka formulirnya ini. Nah sudah ada respon satu di sini. Nah sudah ada respon satu, kita buka. Bagaimana cara melihatnya? Kita buka di sini. Respon, baru pilihnya adalah individu. Nah di sini kita lihat nih yang daftar tadi ya, kita baru buat kan namanya Iwan. Nah ini data-datanya nih teman-teman. Nah dia memilih jurusan adalah teknik alat berat. Nah gitu teman-teman, baru satu. Saya akan lihatkan respon yang sudah banyak dari formulir pendaftaran SMK 18 untuk pendaftaran online saja teman-teman. Nah ini responnya udah 30. Sudah 30, dibuka di sini teman-teman. Terus teman-teman klik individu. Nah, klik individu. Nah, di sini dilihatnya 1 sampai 30. Yang pertama itu adalah Randy Setiawan, terus kita next, buka berikutnya Anggi. Nah, itu ya teman-teman. Next lagi, berikutnya Bayu gitu ya. Next lagi, berikutnya adalah Yuni. Ini data lengkapnya di sini teman-teman semua nih. Nah ini jurusannya apa, kita lihat di paling bawah sini. Untuk mempermudah proses pengolahan datanya, jadi data peserta ini dapat kita ambil atau kita download dan kita bisa olah di aplikasi Excel. Nah cara mengambilnya di sini teman-teman, klik di sini, pilihnya adalah download tanggapan, simpan berkas teman-teman, simpan berkas. Kita lihat berkasnya di sini, kita buka, klik kanan, extract here. Nah ini teman-teman file-filenya, tinggal teman-teman double klik di sini untuk melihat data secara lengkapnya dengan menggunakan aplikasi Excel. Jadi seperti itu teman-teman. Gimana, mudah bukan? Bagaimana cara membuat formulir pendaftaran online dengan cepat dan mudah dengan syarat hanya mempunyai akun Google.
Semoga tutorial singkat ini bermanfaat dan tentunya dapat menambah penghasilan Anda. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Bagi teman-teman yang belum berlangganan dan tentunya gratis. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat untuk selalu berusaha dan berkarya. Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga. Assalamualaikum.